semuanya, welcome back to my YouTube channel. Vlog kali ini memperingati HUT RI ke-79 dan sekolah aku ngadain perlombaan sebelum 17-an guys. Jadi sekarang ini masih tanggal 16. HUT RI ke-79 kali ini, ayo kita kasih yang terbaik di sekolah, di kehidupan, dan dalam mengejar cita-cita. Jangan takut buat bermimpi besar, karena para pahlawan kita dulu juga punya mimpi besar buat Indonesia. Hi guys. Besok kamu jadi panitia ya. Hey, sadar gak? Kayaknya gak usah ngasih tau deh. Dapat duit banyak. Iya, banyak ya. Guys, kalau mau lihat lapangan gak? Tadi gue lupa videoin tadi pagi, HP-nya gue tinggal. Terus panas juga guys. Kalian mau lihat gak? Ramai banget, demi apapun Guys, tapi serius deh, 79 tahun yang lalu, kakek nenek buyut kita itu beneran keren abis. Mereka berjuang gak pakai drama, langsung action. Dan lihat sekarang, kita bisa sekolah, main TikTok, nongkrong di kafe, semua itu berkat mereka. Perlombaan yang pertama udah dimulai nih. Ingat satu hal ya, kemerdekaan itu bukan cuma bebas dari penjajah, tapi juga bebas buat bermimpi besar. Di momen 17-an ini, yuk kita isi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Gak harus serius terus kok, yang penting semangat. Bikin karya keren, belajar dengan giat. Dan teruslah berusaha jadi versi terbaik dari diri kita. So ya yeah guys, enjoy ya sama video aku. Kita ke kelas lagi. Apapun itu kita ke kelas, karena kelas kita dingin banget guys. Dan habis ini tuh kita bakal foto. Betul. Kelas kita adem banget. Jadi gitulah guys, ini btw outfit kita tuh merah-merah gitu. Hampir satu sekolah, semuanya itu rame banget ya. Intinya semuanya merah putih gitu, emang. Ini aku nyoba ke lapangan tapi rame banget, jadi aku balik lagi deh ke kelas. Gak jadi. Kita gak jadi lagi. Ya, ternyata masih yang itu guys, yang LCTN. Jadi kayak mereka tuh cerdas cermat. Kita pikir ada lomba selanjutnya, ternyata belum. Jadi agak nanti lagi ya guys, kita ngadain dulu aja. Guys, jadi aku lagi di kantin. Terus aku mau nge-vlog sama ibu kantin aku. Baik ya, mau lihat gak? Ibu masuk vlog aku nggak? Jadi nonton dulu. Halo. Halo. Iya, Napu. Ibu namanya siapa? Ibu. Ibu Dina. Ibu Dina. Ya, hai Ibu. Halo. Sukses ya Napu ya. Iya. Oke. Makasih cantik ya. Jadi aku lagi main di kantin. Oh, kita sapa Bu ini. Ibu masuk vlog aku Bu. Halo Bu. Ibu. Kita menjelajah, kenapa Bu? Oh, gitu. Salah momen kita guys. Jadi kita di kantin itu sekarang udah pindah tempat. Jadi kayak gini tuh. Kemarin tuh sebenarnya kantin kita itu view-nya Lio, danau gitu. Tapi sekarang kantinnya pindah ke sebelah sini. Jadi ini tuh modelnya kayak lorong gitu. Panjang gitu kantinnya guys. Kira ya guys, aku kesini soalnya kelasnya jauh banget, kelasku tuh bawa kesini tuh bener jauh banget. Tapi kan, yaudah, aku pengen jalan-jalan lagi deh. Jadi sekarang kita mau jalan lagi ke lapangan. Aku mau lanjut lihat-lihat. Hari ini ada lomba apa aja ya guys? Hari ini tuh sampai sore. Tapi aku gak tahu nih kita bakal tag sampai sore banget atau enggak, karena kayak oh my god, sekolah sangat besar jadi lelah gitu kalau kita muter-muter. Tuh. Dan katanya kelas aku tuh hari ini main nih yang cewek-cewek, tapi aku gak ikut say. Karena badanku kecil ya, kalau ikut tarik tambang kayaknya jatuh kalah sih. Kayaknya kelas aku main deh, coba kita lihat ya. Halo teman-teman, jadi sekarang aku lagi di kelas dan sekarang lagi bareng Ibu Erni. Bu Erni ini wali kelas 12-10. Ibu boleh kata-katanya buat 17 Agustus kali ini. Oke, selamat hari ulang tahun RI yang ke-79. Semangat semua. Semangat. Oke.
Wisnu. Halo. Lagi apa? Lagi Hai Sultan. Halo. Hai, itu siapa namanya? Halo. Davin ya? Hai Halo. Davin. Hai Rizwan. Halo, kita lagi nunggu pada lomba. Hai Faras, hai Fasha. Halo. Hai Nadir. Dadah. Agus.
Agus, Agus. Dulu, ada mati. Kegiatan kita kali ini berirama dengan lomba-lomba yang terus berlangsung. Kalau kalian di 17-an tahun ini ikut lomba apa aja nih? Coba dong guys, kalian komen di bawah ada lomba apa aja sih di tempat kalian. Merdeka itu keren, tapi masa depan kita juga harus keren. Yuk kita gaspol semangatnya, merdeka atau ngulang ujian, pilih yang mana. Let's celebrate 17-an dengan penuh tawa, tapi jangan lupa juga buat terus semangat ngejar cita-cita. Merdeka! Guys, di sini aku sama Heka. Kita juga dulu pernah bikin video bareng pas 17-an. Ya? Ya, 17-an juga kan? Iya, gue ingat. Halo. Jadi kita di sini udah selesai 17-annya. Dan kita mau pulang. Gimana lomba hari ini, seru gak? Seru banget, tapi panas banget guys. Nah itu karena kalau panas itu guys, mending kita mengendap di kelas. Mengendap di kelas, kita ngumpet di kelas. Kalau menurut lo 17-an kali ini seru tahun ini apa tahun lalu? Menurut gua, gimana ya? Kalau misalnya tahun ini lebih sedih sih, kayak tahun terakhir kita. Siap ma. Lebih seru mana tahun berapa? Paling seru tahun 10 sih, karena kayak kelas 10 ya? Kelas 10, iya, karena iya. Kayak kalau kelas 10 tuh awal-awal banget. Kalau sekarang kayak udah bosan, udah pernah ngerasain. Nah itulah guys, keseruan hari ini 17-annya seru sih sebenarnya. Seru, tapi cuman sedih banget, ini tahun terakhir kita. Iya, bentar lagi kita mau lulus. Bye-bye dari sekolah ini. 17-an terakhir di Semansa. Semansa. Bentar lagi kita ujian, daftar UTBK, SNBP, kuliah. Nah itu dia lah guys, keseruan hari ini. Semoga kalian suka banget sama vlognya guys. Ya harus suka, harus suka vlognya. Ya oke, bye-bye, aku mau pulang. Bye-bye, kita mau pulang, bye. Suasana sekolahku guys, udah sepi banget tuh. Udah kehidupannya gak ada. Orang-orang tahu pulang langsung pulang guys, karena kegiatan kita dari pagi banget. Aku udah dijemput nih guys, pulang dulu ya. Jadi sekarang aku udah mau perjalanan pulang. Kita mau makan. Kenapa mau makan? Karena lapar. Jadi setelah tadi kegiatan itu, aku tuh lapar jadinya guys. Jadi ya udah, kalian temenin aku makan hari ini. Nah guys, sekarang aku sudah sampai di Simpang Raya guys. Di sini kita makan rame-rame. Ada mama aku, ada papa aku, tapi no face no case karena tidak mau dilihatin. Jadi ini makanannya ada sate padang. Ya seperti kalian yang makan di Simpang Raya itu pasti selalu ada ini. Dan aku pesan es leci karena gigiku lagi sakit. So yaudah guys, kita makan dulu. Let's go. Nah saatnya kita makan. Enggak nasi. Ini nasinya kita ambil secukupnya dulu aja guys. Agak panas ya. Aduh agak panas. Nah ini kita ambil aja. Palingnya satu centong aja lah. Karena hari ini aku udah makan 2 kali. Ini yang ke 3 kalinya. Terus aku juga mau makan cincang. Kalian pasti tahu ya, cincang ini adalah daging sapi. Gak ada yang bilang juga ini bukan daging sapi guys. Ini aku kayaknya cari yang empuk deh, soalnya
aku lagi kurang bisa ngunyah ya guys, jadi cari yang empuk sama minta kuahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau aku dulu waktu SD ikut lombanya lomba maraton juara 2 sama lomba ini kelereng. Dulu aku seneng banget lomba-lomba kayak gitu guys, tapi sekarang kayaknya sudah capek ya guys. Gitu guys. Kata mama aku, kenapa nih lo? Karena kemarin aku habis dari dokter, jadi giginya tuh dirapetin guys. Karena giginya dirapetin, otomatis kan ketarik semua, sakit. Biasalah, karena aku pengguna behel. Nah guys, aku pulang dulu ya, karena berhubung besok itu pas tanggal 17 Agustus di hari Sabtu, jadi sekolah aku ngadain upacara bendera pagi. So ya, yeah, see you di pagi besok. Nah, di jam 6.30 ini aku udah sampai di sekolah. Suasana sekolah masih sepi banget, karena hari ini tuh emang agendanya kita di sekolah hanya upacara bendera. Oh iya, ini sengaja aku voice over karena takut kena copyright. Sekolah aku tuh lagi nyetel lagu gitu guys. Dan ini dia suasana kelas aku di pagi hari. Ini aku duduknya di sini guys. Terus di sini aku nungguin teman-teman aku pada datang, karena habis ini kita bakal ke lapangan bareng-bareng. Untuk upacara hari ini kita pakai putih abu-abu dan pakai topi. Di sini aku nggak bawa tas, jadi biar bisa langsung pulang. Ini aku sama kelas aku udah mulai turun ke lapangan. Hari ini kita akan melaksanakan upacara bendera. Sorry ya guys, gak bisa videoin. Jadi kita mulai dulu upacaranya. Bye-bye. Yeay, alhamdulillah udah selesai nih guys upacaranya hari ini. Ini kita duduk sebentar di lapangan. Habis itu kita mau langsung ke kelas untuk absen. Lalu kita langsung pulang. Say goodbye. Bye guys. Mau pulang. Soalnya kan ada sama pulang, dadah. Selamat lomba di rumah. Ya gue gak lomba sih, kemarin. Oh iya. Gue tidur. Ya, gue siap. Lu 7, dia 9. Bye guys. Sebelum pulang ini aku ke Toxer dulu nemenin darling cari kado atau kertas kado. Habis itu selesai deh vlog kali ini. Semoga kalian suka ya sama vlognya. Kalian jangan lupa untuk kudu subscribe, kudu like, kudu comment, and kudu share. Bye-bye.